Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid cikgu tahun 2 di luar sana. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam PDPR Bahasa Melayu bersama dengan cikgu Aizan. Tak lama lagi kita nak buka sekolah dah. 2 minggu lagi, seminggu lagi rasanya. Jadi PDPR kita ni secara video ni last lah. Okey, akhirlah pada minggu hadapan. Jadi lepas ni kita boleh berjumpa secara bersemuka dah. Boleh mengajar secara depan-depan. Lagi seronok kan? Okey, untuk PDPR pada hari ni, awak buka buku teks awak pada muka surat 48. Dalam muka surat 48 ni ada petikan dialog. Okey, ada petikan dialog yang bertajuk harumnya daun kesum. Siapa tak kenal daun kesum? Daun kesum ni biasanya digunakan di dalam masakan. Biasanya daun kesum ni tak ada orang makan, tapi diguna dalam masakan. Tanya mak awak, apa masakan yang guna daun kesum ni? Kalau cikgu tak dapat jawab sangat sebab cikgu tak pandai masak. Okey, baik. Untuk PDPR pada hari ini, jom kita tengok petikan. Hasan, tolong ambil botol plastik yang telah dipotong itu. Baiklah ayah, saya akan mengambil botol plastik itu. Sila masukkan tanah ke dalam botol itu. Baiklah ayah, botol itu akan ditanam pokok apa? Harap kamu dapat menanam pokok kesum di dalam botol itu. Baiklah ayah, selepas itu apakah yang perlu saya buat? Tolong siram. Dekat sini, awak kena lengkapkan petikan dialog ni. Tadi ayah dia suruh apa tadi? Selepas itu apakah yang perlu saya buat? Tolong siram apa? Mestilah tolong siram pokok kesum itu setiap petang. Itu jawapan daripada ayahnya. Lengkapkan seterusnya, saya akan menyiram pokok kesum itu setiap petang. Okey, dia jawab balik kan. Okey, ayah dia pula. Harap kamu, harap kamu apa ni? Okey. Harap kamu petik daun pokok kesum itu. Itu ayat suruhan ataupun ayat perintah daripada ayahnya. Harap kamu petik daun pokok kesum itu. Baiklah ayah, saya akan memetik daun kesum itu. Yang kat sini, agak-agak apa ayat perintah dari ayahnya? Kalau ikutkan jawapan Hasan tu, baiklah ayah, saya akan memberikan daun kesum itu kepada jiran. Okey, ayat perintah dari ayahnya ialah, Hasan, tolong berikan daun kesum itu kepada jiran. Itu jawapannya. Baiklah, untuk PDPR pada hari ini, untuk tugasannya, awak lengkapkan semula petikan teks dialog ni di dalam buku BM1. Awak tulis semula daripada awal sampai ke akhir itu. Tapi kena lengkapkan yang tempat kosong tadi. Cikgu dah bagi jawapan kan? Okey, baiklah. Sampai di sini PDPR kita. Jumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye.